dan bahkan aku sudah ketinggalan jauh. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, soalnya kan waktu itu aku juga sudah coba nih. Di chapter kelima kan sudah ada yang baru waktu itu kan. Aku sudah selesaikan 2 partnya. Kita lihat lagi ya, ada apa sih di part selanjutnya guys. Kira-kira kita ngerjain Misty apa lagi nih. Wah sebenarnya sih aku gak tega sih ngerjain Misty. Tapi ya apa boleh buat teman-teman, ini hanya di permainan aja ya. Jadi jangan kalian tiru dunia nyata, nanti kalian diomelin lagi sama guru kalian. Yaudah kalau gitu ini playernya aku ganti dulu. Aku pengen jadi Tani aja lah, supaya ada nini-ninya. Nah kalau gitu kita lihat ya guys, chapter 1 sudah, chapter 2 juga sudah, 3, 4. Nah yang ini teman-teman chapter 5. Jadi ini rahasia buku hariannya Misty nih guys. Kita lihat ya. Oh ini teman-teman catwalk catastrophe. Wah wah ini nih ada 3 ternyata, yang catwalk sama bed conclusion sama blown up. Lihat ya, yang terakhir Misty jadi gendut banget. Kok bisa kayak gitu? Lah ini ada King Kongnya lagi teman-teman. Sampai pacarnya itu loh Misty, siapa yang namanya ya guys, kalau nggak salah Francis itu ya, kayak bingungan gitu. Itu ngapain sama King Kong ya teman-teman. Ya udahlah kalau gitu kita selesaikan dulu ya ini yang ketiga berarti ya guys, tentang catwalk. Wow Misty mau jadi model. Coba kita lihat apa yang harus dilakukan Tani nih guys untuk mengerjain Misty. Nah objeknya di sini Misty ingin jalan-jalan, oh seperti model. Tapi apa ya yang diperlukan ya. Oh ini recommended-nya, aku perlu apa ini? Oil, oh minyak. Oh jangan-jangan teman-teman kita harus buat bisa terpleset lagi nih. Coba-coba kita lihat cuplikannya dulu ya. Tuh kan nonton TV. Itu apa guys, fashion TV apa gimana? Oh bener kan, dia mau jalan-jalan guys kayak model. Iya putar kiri, kesandung. Coba kita lihat lagi. Cia elas. This, maybe I should call Francis over and show him my walk on the staircase. Katanya biar nanti pacarnya Misty Francis tuh ngeliat tuh guys cara jalannya Misty kayak model. Coba deh kita kerjain aja guys supaya gagal tuh Misty tuh buat pamer sama pacarnya. Coba ya aku lihat dulu di sini, aku harus menemukan tempat berjalannya Misty untuk kayak tadi itu loh guys, catwalk tadi itu. Tapi di mana ya teman-teman? Coba lihat dulu ya. Di sini aku membutuhkan apa nih? Energi pasti. Oh, tripping wire. Wire ini kayak kawat gitu bukan sih teman-teman? Tapi kok kayak ada kayunya gitu ya? Oh, ya udahlah kita cari aja nanti ya, sama slipper oil, crowbar, hammer. Oke, ini ada di gudang. Yuk, kalau gitu bismillah ya guys. Mudah-mudahan aku bisa nih menyelesaikan misi ini karena sudah lama banget gak main Misty. Ayo kalau gitu kita ke gudang dulu ya. Kita cari nih di manakah yang diperlukan tadi, tripping wire sama apa tadi guys? Tadi apa? Tripping wire sama slipper oil. Oke. Di sini ada crowbar. Ya udahlah ambil dulu lah ya crowbarnya. Seperti biasa kita membutuhkan perkakas. Ini gasolin minyak tanah nggak perlu teman-teman. Oke, di sini udah nggak ada ya. Nah Misty lagi nonton nih. Jangan-jangan dia masih nontonin film catwalk tadi fashion TV guys. Dia mau bergaya seperti model. Coba ya kita cari dulu di sini teman-teman. Apakah ada? Oh ya di sini kosong, tidak ada. Oke, kita cari di ruangan kedua. Oke, ini center tidak perlu. Kita lihat lagi apakah ada ruangan yang bisa dicek. Nggak ada ya, teman-teman. Oke, next. Misty ada di mana kah? Misty itu di mana, guys? Oh, di dapur dia. Oke, nggak apa-apa. Fine, teman-teman. Oke, kita cari dulu. Coba, di sini ada nggak? Kita lihat ya, guys, ya. Nggak ada, teman-teman, di lemari. Kayaknya Misty udah mau mendekat ke sini deh. Aku kayaknya kabur dulu deh teman-teman. Kabur dulu. Jangan-jangan nanti dia ke sini lagi. Enggak, dia akhirnya keluar. Aduh. Coba kalau gitu kita mundur aja. Mundur, kita lewat sini. Ayo maju Tani. Coba kita lihat. Oke, ini ruangan apa ya guys? Ini kamar yang kayak nggak terpakai gitu nih, nggak ada teman-teman. Coba kita jalan terus. Aku takutnya pas buka ntar Misty lagi nih. Bukan. Misty udah mau ke sini nih guys. Aduh. Oh, tadi kan aku ke ruangan situ. Oke, kita nembus sini aja. Nah, kita ke sini, kita lihat ya, guys. Oke, di sini gak ada apa-apa, teman-teman. Aku pengen keluar sih sebenarnya, tapi takut ada Misty tadi kejar lagi. Duh, bagaimana ini? Tutup dulu kali ya pintunya ya, guys ya. Tutup dulu deh.
tutup dulu. Dia di mana nih? Kita tuh bisa ngintip dia, guys. Ah, dia turun. Baguslah, kamu turunlah, Misty. Aku soalnya mau mencari peralatannya nih, belum ketemu nih. Coba kita lihat dulu, guys. Dia turun nggak ya? Turun cepetan, Misty. Nah. Jadinya nggak bisa jalan gini. Tani, Tani kamu di mana ini? Oh, ada di bawah dia, guys. Oke. Tunggu dulu ya. Aduh kaget aku teman-teman. Dia melihat aku lagi. Oke, kita cari dulu. Oh, aku belum cari di ruangan sini, guys. Coba kita cari di sini ya. Kita buka-buka dulu aja kalau gitu. Ketemu teman-teman. Oh, ini dia nih. Oh, ini slipper oilnya tadi, guys. Ah, iya sama teman-teman. Oke. Itu Misty kesini lagi. Oh my god, Tani kabur. Kabur guys. Aduh, kaget aku. Coba ada apa di kulkas? Ada kue. Gak bisa dimakan ya, guys ya. Kalau Sakura ini bisa makan tuh. Coba kita cari lagi. Ini apaan, teman-teman? Coba Tani bisa lompat gak? Coba kita tempat dulu, kita lihat. Wah, ini apa ya, guys ya? Kok merah-merah gini? Jelly apa-apa? Coba aku klik dulu ya, guys. Apa ini? Oh, mungkin ini. Seperti apa sih? Coba aku taruh lagi dulu, guys. Coba aku taruh dulu. Kok dibuang? Kok dibuang sih, guys? Ah, mungkin kita perlu kali ya. Coba ya, aku nggak tahu ini apa, teman-teman. Gak apa-apa lah, kita bawa aja dulu. Soalnya itu barang yang jarang ditemukan. Oke, ini Misty kemana lagi? Misty, kamu kemana sih? Oh, dia di ruangan itu, guys. Aku kabur aja lah kalau gitulah. Aku kabur. Oke, kalau gitu aku naik aja ke tangga. Ya guys, kita lewat sini aja. Buruan Tani, buruan sebelum Misty melihat kamu. Oh my god. Ayo cepetan. Oke. Kita pindah aja, guys. Dia masih di lantai 1. Baiklah. Mana lagi ya? Oh, aku mau ke ruangan sini. Coba kita cari lagi ya. Belum ketemu yang tadi itu loh, guys. Yang wire itu loh, yang kaut itu. Di mana ya? Coba kita buka di sini. Oh, udah. Ah, ketemu langsung. Ih, hebat banget nih Tani ini. Bisa langsung temu nih. Coba ambil langsung. Nah, sudah dapat, teman-teman. Aduh, bagaimana ini? Dia udah mau naik ke atas ini, guys. Aduh, kita lihat sini aja. Oke, kita ngumpet di kamar mandi aja kalau gitu ya. Aduh, bagaimana ini? Kita ngumpet dulu ya. Aduh, teman-teman, aku bingung ini bagaimana ini. Oke, kita ngerjain Misty di mana ya, guys? Kan dia mau jalan nih peragaan kayak model gitu kan. Berarti oh jangan-jangan teman-teman. Mungkin ya, guys. Tadi kan kalian lihat kan Misty tuh kayak jalan gitu kan. Kayak berusaha untuk jadi model. Apa dia jangan-jangan turun dari tangga kali ya, teman-teman ya? Coba dulu deh. Nah, ini Misty udah turun ke bawah nih. Oke. Coba aku taruh aja kali ya. Tempat Misty jalan mungkin catwalknya di situ kali. Coba. Kalau aku taruh di sini, bisa nggak, teman-teman? Ah, iya, bisa, teman-teman. Wah, bisa, mantap. Oke, berarti crowbar-nya nggak perlu dong. Oh, ini nih, coba nih. Apply. Oh, ini flower, teman-teman. Oh iya, aku nggak lihat ya. Ternyata ini bunganya. Oke. Kita apply. Wih, rapi banget. Oke, sekarang coba kita langsung taruh aja slipper oilnya. Nah. Bagaimana ini? Coba taruh. Misty! Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Aduh, slipper oilnya. Lah, aku taruh di situ lagi, guys. Ya. Berhasil lagi Misty nih. Coba kita lihat. Jatuh, Misty. Lempar botolnya kena Misty terus dimakannya ngejar aku tuh.
coba kita balik ke home dulu. Oke, ini aku sudah di home guys. Jadi kita lihat dulu ya. Yang belum aku selesaikan adalah tinggal berapa lagi? Dua lagi nih guys. Yang King Kong sama Misty jadi gendut banget. Sudah terbuka juga nih, soalnya kan aku sudah menyelesaikan misi yang catwalk. Oke, kalau gitu teman-teman nanti kita lanjut lagi aja di part keduanya ya guys. So buat kalian yang suka video aku kali ini main game Scary Teacher, jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Aninya Game, karena di sana juga aku main game yang seru-seru loh. Kalau begitu terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Game selanjutnya.